Pengendara sepeda motor berinisial RF 19 tahun, warga desa Riding Panjang, tewas di lokasi kejadian seusai mengalami laka lantas pada Sabtu 10 Desember 2022. Korban sebelumnya terjatuh dan masuk jalur berlawanan arah dan tak dapat terhindar mobil yang melintas menabrak dan melindas korban. Peristiwa naas itu terjadi di Jalan Raya Selindung atau berada di dekat dengan kantor Lurah Selindung, Kota Pangkal Pinang. Untuk mengetahui informasi dan kronologi atas peristiwa ini, kami sudah terhubung dengan reporter Rizky Iriana dari Bangka Pos. Silakan laporannya, rekan Rizky. Ya, terima kejadian naas menimpa pengendara satu unit sepeda motor yakni Muhammad Abdurrahman yang masih berusia 19 tahun usai mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Selindung atau berada dekat dengan kantor Lurah Selindung Kota Pangkal Pinang pada Sabtu sekitar pukul 7 pagi yang lalu. Diketahui laka lantas ini melibatkan korban yang merupakan warga Desa Riding Panjang yang menggunakan motor CRF dengan satu unit mobil Toyota Calya yang dikendarai Thomas Karyanto, warga Desa Pegarawan, Kabupaten Bangka. Dari keterangan Kabiro Selantas Polres Pangkal Pinang, Ibda Muhammad Isa juga mengatakan kecelakaan lalu lintas ini berawal saat korban melaju dari arah Pangkal Pinang hingga menuju Sungai Liat. Sedangkan dari arah berlawanan melaju mobil Toyota Calya ini. Diketahui korban ini terjatuh dan masuk ke jalur berlawanan dari arah Sungai Liat. Dikarenakan pada saat itu kondisi jalan memang licin dikarenakan setelah hujan. Lalu dikarenakan jarak yang sudah dekat dan tidak dapat terhindar lagi, mobil pun menabrak dan berlindas korban. Dan usai terjadi kecelakaan lalu lintas, Thomas Herianto, pengendara mobil pun langsung mengamankan diri ke kantor lurah, sedangkan untuk korban meninggal dunia di lokasi dan mengalami pendarahan di bagian kepala. Lalu untuk dalamnya, pihak dari lapas belum memastikan saat berkendara apakah korban menggunakan helm atau tidak. Hal ini dikarenakan posisi helm korban ini terakhir terlalu jauh dari lokasi kejadian perkara dan juga untuk kondisinya juga hanya mengalami lecet saja. Jadi tidak diketahui apakah saat terjatuh atau berkendara korban sudah menggunakan helm atau tidak. Lalu kini untuk korban itu sudah dikemudikan, sedangkan untuk mobil yang menabrak masih berada di kantor Satlantas Polsek Pangkal Pinang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rizky. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.